Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam yang indah ini kita semua dapat bersama-sama di dalam majlis perasmian persiaran makanan Bintung. Kita tentunya gembira dan teruja dapat hadir di malam yang penuh gemilang-gemilang ini dan berwarna-warni ini. Dalam usaha meningkatkan lagi sektor pelancongan, Kerajaan Negeri telah mengambil dua lagi inisiatif penting, iaitu kempen meningkatkan tahap kebersihan dan standard perkhidmatan perniagaan makanan di Perlis dan penjenamaan persiaran makanan Bintung. Penjenamaan persiaran makanan Bintung mempunyai signifikannya sendiri. Sesuai dengan penjenamaan ini, Jalan Raja Said Safi telah dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni. Begitu juga kedai, warung dan gerai sedia ada telah dicat semula dengan warna-warna yang menarik untuk mewujudkan suasana lebih ceria dan bertenaga. Tahniah saya ucapkan kepada barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Perlis yang telah melihat potensi kawasan Bintung sebagai salah satu destinasi tarikan makanan di Negeri Perlis. Saya berharap agar peniaga-peniaga di kawasan ini dapat menggunakan dengan sebaiknya peluang yang ada untuk meningkatkan perniagaan makanan masing-masing. Kebersihan adalah lambang kepribadian seseorang sekaligus merupakan imej kepada masyarakat. Sehubungan itu, saya berkenan menitahkan agar pihak berkuasa terus menjalankan pemeriksaan kebersihan bukan sahaja di tempat-tempat makan tetapi juga di tempat-tempat awam yang lain. Di samping itu juga, rakyat turut digesak untuk memilih tempat makan yang bersih dengan kualiti perkhidmatan yang baik. Adalah diharapkan agar kempen kebersihan ini dapat melindungi kesihatan rakyat dari pelbagai penyakit bawaan makanan dan seterusnya membantu dalam meningkatkan ekonomi rakyat dan serta mempromosikan lagi industri makanan dan pelancongan di Negeri Perlis. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan persiaran makanan Bintung. Untuk kita saksikan limpahan cahaya berwarna-warni yang penuh gilang-gemilang pada malam ini sempena pelancaran persiaran makanan Bintung. Sejarah tercipta pada malam ini. Pelancaran persiaran makanan Bintung disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis.